Dari babak perempat final ajang Singapura Open 2022, wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung harus puas terhenti di babak perempat final ini. Ia kalah oleh tunggal Cina Wang Ziyi. Hasil positif dituai oleh pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Siva Ramadanti yang sukses menundukkan ganda Jepang Sayaka Hobara Hinata Suzuki. Pasangan sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus menghadapi ganda ranking 24 dunia, Lu Ching Yao Yang Pohan. Kalah jauh secara ranking, sabar Reza mampu menampilkan permainan yang amat luar biasa. Smash tajam dan defense yang kuat, mereka berhasil menang 2 game langsung 21-16 dan 21-17. Ini membuka peluang All Indonesian Semifinal. Sebelumnya senior mereka pasangan unggulan kedua Muhammad Ahsan Hendra Setiawan telah lebih dulu melangkah ke semifinal ketika menundukkan ganda India MR Arjun Dhruv Kapila yang saat ini menempati ranking 40 dunia. Dedis yang sempat tertinggal di game pertama mampu bangkit dan menang atas ganda India dengan skor 10-21, 21-18, dan 21-17. Esok yang akan menjadi lawan mereka adalah pemenang antara Leo Roli Kanando Daniel Martin yang akan menghadapi He Jitingzhou Haodong. Selain Leo Daniel, Indonesia masih memiliki harapan lainnya yaitu pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto.